Salam kenal, aku seorang janda, aku mendambakan calon suami yang seiman, tulus, bertanggung jawab, dan tentunya sayang sama aku, bujang atau duda, gak masalah, asal bisa memberikanku nafkah lahir dan batin. Begitulah ungkapan janda cantik dan manis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel yang tentunya membantu untuk mempertemukan para pejuang jodoh untuk menemukan pasangan yang diidamkan. Seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Saya doakan, semoga Anda yang menekan tombol subscribe, selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Dan yang setelah menyimak video ini, semoga ada salah satu di antara kalian yang berjodoh dengannya. Sosok wanita cantik, kaya, dan penyayang ini sedang mencari calon suami yang serius. Janda ini ingin membina rumah tangga di usianya yang saat ini, beliau ingin segera kembali menikah. Lelaki yang diidamkan tidak perlu yang kaya ataupun tampan, yang terpenting seiman, setia, tulus, dan bertanggung jawab. Kalau soal rezeki, masih bisa dicari bersama-sama. Begitulah ungkapan janda cantik ini. Jadi, buat kalian yang menyimak video ini sampai selesai, apakah kalian tertarik dengan beliau? Jika iya, tulis nama dan asal kalian di kolom komentar. Untuk berkenalan, tentunya, dengan bahasa yang sopan, agar beliau cepat membalas. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, 3 tahun aku berstatuskan janda. Sedih rasanya di saat malam datang. Terkadang hasrat itu muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan Anda, channel yang ditunggu-tunggu di setiap harinya. Saya doakan buat kalian agar selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dikabulkan di setiap doanya. Buat kalian yang sudah menemukan jodoh di channel ini, semoga langgeng sampai tutup usia. Dan yang belum, semoga didekatkan jodohnya. Tentunya di video kali ini, ada sosok wanita yang sedang mencari pendamping hidup. Untuk kalian yang ingin berkenalan, mari kita simak sedikit profilnya. Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Saya doakan, semoga Anda yang menekan tombol subscribe, selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan dimudahkan segala urusannya. Sosok wanita yang cantik, sederhana, dan lemah lembut ini, sedang mencari jodoh serius. Lelaki yang diidamkan ialah lelaki yang bersikap dewasa, bertanggung jawab, sayang dengan keluarga, dan yang pastinya harus setia. Jadi, bagaimana untuk kalian yang melihat video ini, apakah tertarik dengan beliau? Jika iya, silahkan tulis alamat kalian di kolom komentar, supaya cepat dibalas, dan cepat direspon. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau curhat mas. Jika boleh jujur, setiap malam dan siang, aku menangis kesepian. Yang aku rasakan hidup ini tidak ada artinya lagi. Hidupku sangat hampa sekali hari-hari ini, namanya juga manusia normal mas. Terkadang aku juga ingin dimanjakan layaknya seorang istri seperti yang lain. Tapi apa daya, aku sudah lama menjanda.
Terkadang aku iri melihat wanita-wanita lain. Kenapa ya aku sendiri terus, tidak seperti yang lain, selalu berdua bersama suaminya. Saat aku sudah baper, dan mulai menaruh hati kepada laki-laki, tapi banyak yang modus, dan tidak serius untuk membina rumah tangga. Padahal aku berharap banget mempunyai suami yang sayang, dan mencintai kepada diriku. Oh ya mas, masalah kehidupan tidak usah dipikirkan, harta semua sudah punya mas, dan roda empat pun aku juga sudah ada. Kalau di sini ada yang serius, dan benar-benar mau sama aku untuk menikah, silakan komentar saja ya mas. Biar kita nanti bisa atur ketemuan. Masalah biaya tidak usah dipikirkan, nanti aku transfer. Kalau dekat aku jemput, asalkan masnya serius, aku tunggu komentarnya ya mas. Mudah-mudahan ada di antara mas-mas di sini yang menjadi jodoh aku, dan mau membina rumah tangga denganku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.